Ratusan petani dari berbagai kelompok tani di Kabupaten Mojokerto menyerbu tumpukan hasil panen pertanian di lapangan Kecamatan Langgu, Kabupaten Mojokerto. Para petani dan warga sekitar ini rela berdesak-desakan guna berharap berkah. Mereka percaya jika hasil pertanian yang mereka persembahkan bisa menambah hasil panen musim mendatang. Meski sudah terinjak-injak, namun sisa-sisa sayur mayur, hasil pertanian tetap diambil oleh warga sekitar. Meski saling berebut dan berdesakan, tapi tak ada percekcokan antar petani maupun warga sekitar. Sayur-sayur kacang. Ini nantinya buat apa ini? Ya, dimasak. Kenapa Pak kok ikut rebutan ini? Ya, habis rebutan orang banyak ya ikut-ikut lah. Sebelumnya hasil pertanian seperti padi, sayur-sayuran, serta buah-buahan diarak keliling area lapangan. Selain sebagai wujud syukur, arak-arakan hasil bumi tersebut untuk menyambut pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong yang ke-10 di Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Jatirejo, bantuan bening untuk kelompok.